Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sebuah informasi kepada teman-teman, yaitu mengenai kita bisa bermain game di browser Chrome. Game yang kita mainkan itu sangat sederhana sekali untuk mengisi kebosanan kita. Biasanya kalau kita lagi mode offline ya, offline itu mainnya kan main game ini, game kayak dinosaurus lompat-lompat gitu, tuing 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 ya gitu kan. Nah, kita bisa Alhamdulillah Allah. Kita bisa menginstal aplikasi ini untuk bermain, namanya Tic Tac Toe berwarna-warni. Oke. Tunggu sebentar. Oke, nama aplikasinya adalah Tic Tac Toe berwarna-warni. Oh, ini seru teman-teman. Penggunanya sudah 100.000 pengguna ya. Nah, caranya kita install aja, kita cari di web Chrome extension. Oke, kita install, sudah kita install, kita lihat di bawah, dia langsung add. Nah, cara mainnya teman-teman klik. Nah, jadi tak teman-teman bisa di sini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kotak. 9 6. Keluarga Batman 6 juga pada 9. Nah, sini dia kan kalau misalnya sama bisa dimenang ya. Ini satu, ini satu play. Ini untuk peserta yang pertama. Nah, baru main bersama yang lain nih kayak gini. Nah, ini yang pemain kedua, ini pemain ketiga, ini pemain keempat, ini pemain kelima. Nah, kalau dia ini berarti satu nilainya. Jadi seperti itu, kita reset lagi, reset. Jadi permainannya cuma seperti itu, tapi menarik gitu. Nah, kalau teman-teman mau install, silahkan install di Chrome teman-teman, supaya tidak bosan melihat browser-browser penelusuran-penelusuran. Sampai jumpa dan terima kasih.